Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدنا جماعة صلاة جمعة رحمكم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له قد هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وزاد أبو داود ويقول شيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi serta An-Nasa'i dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Man qala, siapa yang membaca doa yakni idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, akan dikatakan kepada orang tersebut, qad kufita, qad hudita wa kufita wa wukita, kamu telah diberi petunjuk dan kamu telah dicukupi oleh Allah dan kamu telah diberi perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan minggir takut dari orang tersebut." Di dalam riwayat Abu Dawud ditambahkan, "Wa yaqulu syaitanun li syaitanin akhar," dan berkata syaitan kepada setan yang lain, "Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya, bagaimana kamu bisa menggoda seseorang? Bagaimana kamu bisa menggoda seseorang yang telah diberi petunjuk dan telah dicukupi dan telah dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala?" Hadis yang agung yang menjelaskan keutamaan doa yang agung ini. Maka janganlah kita meninggalkan doa ini, doa yang mudah dihafalkan namun mudah pula dilalaikan, yaitu doa apabila keluar dari rumah. Apabila keluar dari rumah, bacalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca doa tersebut, dia diberi petunjuk oleh Allah, dia dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta syaitan minggir darinya. Syaitan minggir darinya, takut. Syaitan takut kepada orang-orang yang bertawakal. Syaitan tidak takut dengan orang-orang yang membawa jimat. Syaitan tidak takut dengan orang yang katanya sakti, punya pegangan ini dan itu. Syaitan tidak takut. Tetapi syaitan takut dengan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tanahha anhu syaitan." Syaitan minggir dari orang tersebut. Bahkan di dalam riwayat yang lain, "Wa yaqulu syaitanun li syaitanin akhar." Bahkan setan berkata kepada setan yang lainnya, "Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda orang? Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya?" Bagaimana mungkin kamu bisa menggoda seseorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. أما بعد, kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang telah dibacakan terdapat pelajaran. Di antaranya, tawakal adalah ibadah yang agung. Tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah bertawakallah jika kalian orang-orang yang beriman. Jangan bertawakal dengan jimat, jangan bertawakal kepada jin, jangan bertawakal dengan cincin ataupun akik atau yang lainnya. Itu semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang beriman cukup tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu ibadah, maka janganlah kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka Allah Taala berfirman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan keinginan mereka, kebutuhan mereka dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan orang-orang yang bertawakal, Allah Subhanahu wa taala menjamin rezekinya. Karena orang-orang yang tawakal tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tawakal tidak takut tidak makan, tidak takut fakir, tidak takut miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thayra taghdu himasan wa taruhu bitanan."
Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah akan menjamin rizki kepada kalian sebagaimana Allah menjamin rizki burung-burung ketika keluar dalam keadaan perut kosong, dan ketika pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh dengan makanan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi semua kebutuhannya, baik kebutuhan dunianya ataupun akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin surga orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thair." Akan masuk surga, dijamin masuk surga kaum mereka-mereka yang hatinya seperti hatinya burung. Artinya mereka tawakal kepada Allah dan mereka mencari rizki, tidak takut kefakiran, tidak takut kemiskinan, tidak takut tidak cukup. Mereka karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memenuhi keperluannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Dan di antara fadilah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertawakal ditakuti oleh syaitan. Orang-orang yang bertawakal ditakuti oleh syaitan, karena syaitan takut tidak bisa menggoda orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, yaitu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita makna tawakal yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa di pagi hari dan di sore hari, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin." Wahai yang maha hidup dan wahai yang terus-menerus mengurusi makhluknya, "Aslih li bi rahmatika astaghith," dengan rahmatmu aku memohon pertolonganmu. "Perbaikilah semua urusanku. Janganlah engkau membiarkan aku bersandar kepada diriku walaupun sekedip saja, walaupun hanya sekejap mata saja. Janganlah engkau biarkan aku bersandar kepada diriku, tetapi hendaklah biar tunjukkan aku supaya selalu bertawakal kepadamu di dalam semua urusanku." Demikian khutbah yang bisa disampaikan. "Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقيموا الصلاة.